Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini aku mau review sedikit tentang tripod Takara Ico 193A. Ini cuma review singkat aja ya. So, langsung kita buka aja paketannya. Tripod Takara ini aku beli di online shop. Harganya itu Rp152.000, belum termasuk ongkir ya. Gak di packing sama sekali, cuma dilak bening kayak gini. Tapi syukurnya di bagian dalam udah dikasih bubble wrap. Bubble wrap. Jadi sedikit lebih aman lah ya. Agak was-was lihat paketan yang datang kayak begini. Di boxnya sendiri sudah tertera spesifikasinya. Tripod ini mempunyai tinggi maksimal 140 cm atau sekitar 1,4 meter lah. Tinggi minimumnya itu 54 cm. Panjang ketika terlipat 56 cm. Berat dari tripodnya sendiri 990 gram. Nggak nyampe sekilo. Dan tripod ini mampu menopang beban hingga 3 kilo. Berhubung kamera yang aku pakai ini mirrorless, tripod ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau kalian punya kamera DSLR yang beratnya mencapai 3 kilo lebih, tripod ini kurang recommended buat kalian. Dari kualitas bahannya sendiri, tripod ini juga udah lumayan oke. Sebetulnya aku agak ragu beli tripod ini di online shop. Soalnya banyak banget review jelek dari pembeli sebelumnya. Kayak kaki tripodnya patah, engselnya rusak. Beli offline harganya lumayan tinggi. Di Bali sekitar 250 ribuan. Walaupun tripod ini packingannya nggak banget, tapi tripod ini datang dengan selamat. Tripod ini udah lumayan keren untuk harga 152 ribu. Worth it banget untuk dibeli, nggak kayak tripod murahan. Lebih elegan kelihatannya. Ada juga tripod yang versi murahnya, Takara Ico 173A. Kalian jangan sampai salah beli ya. Kita sudahi dulu videonya. Kalau kalian punya kritik dan saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Like dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!